Tanglewood TB4 Koa. Ini titipan dari subscriber ya. Customer ya. Customer titip beli Tanglewood TB4 Koa. Ini customer yang titip beli MS800 dan Tanglewood TB5 Koa ya. Jadi cocok dengan settingan saya, dengan kerjaan saya, jadi titip beli berkali-kali dan setting gitar yang lain ya. Ini ya, ini bodinya kalau saya lihat mirip dengan SFX ya, punyanya Cort ya. Oke, kalau bodinya tebel bukan slim seperti FSX ya. Koa semuanya koa, topnya koa, side dan backnya koa. Ini persis seperti TW5, hanya beda bentuknya ya, beda jenis bodinya. Equalizernya juga precise one yang Korea ya, nggak ada bass treble-nya, hanya contour dan bass. Oke. Oke, yang displaynya putih ini Korea ya, punyanya Korea. Fingerboardnya ini Ebon Core, senarnya Elixir ya, ini bawaannya Elixir ya. Kalau lihat dari tag-nya ini Elixir. Oke. Ini kerjasamanya Tanglewood dengan Elixir dan Fishman dan lain sebagainya, Groover dan lain sebagainya. Oke. Cuman saya nggak tahu ya ini ukuran berapa. Ini mungkin ukurannya 11 ya, 11.52. Tapi herannya ya Elixir ini ukuran 11 nggak seberapa sakit ya. Tapi ya tetap lumayan ya. Kalau kita baru belajar, saya sarankan tetap ganti gitar anu senar elektrik ya. Nggak usah baru belajar, saya pun juga agak lama belajar tetap pakai gitar senar elektrik ya. Ini Nubun senar saddle-nya, terus tuningnya Groover ya, ini sertifikat-sertifikatnya ya. Kita cek action-nya ya, mengapa gitar baru tetap harus disetting ya. 3,5 fret 12 ya, fret satunya sudah 1 mili, mungkin saya bisa maksimalkan, saya turunkan 0,75 atau 0,5 ya. Ini tapi sudah lumayan ya, dibantu senarnya ya, senarnya Elixir. Memang luar biasa ya Elixir ya, enak sekali ya. Tapi harganya kalau dibanding Orpi 25.000, yang ini Elixir 30.000, hampir 12 kali ya. Ya kalian nggak apa-apa sih beli Elixir ya, tapi kalau kalian pakai senar elektrik Orpi yang 25.000 juga enak ya. Memang nggak seenak ini, tapi nggak. Enggak juga 12 kali lebih enak kalau kalian bayar Elixir. Tapi ya enak Elixir. Oke ya. Kita cek fretnya. Sebenarnya enggak usah ya, tapi ya enggak apa-apa. Pasti nggak ngefret ya, tapi ya pasti sakit. 3,5 mili ya, pakai senar 11.52. Kita mumpung ada Elixir ini, kita cek sound aja ya sekalian ya. Clip on 12.000, jarak 20 cm, langsung HP Oppo tanpa edit, tanpa sound card. Tapi ya sakit ya, nggak seberapa sakit karena Elixir, tapi ini kalau senar biasa, waduh luar biasa ya, sakit sekali ya. Dan ini karena kalau gitar string ya, steel string
Ini ada umurnya. Nanti kalau sudah berapa bulan semakin keras, semakin nggak enak ya. Jadi apa sebaiknya kalau kalian ini enak, meskipun enak ya, segera disetting. Jadi nanti kalau agak keras atau gimana sudah masih tetap enak ibaratnya sebelum. Tapi sekali lagi ya, tetap saya sarankan untuk mengganti senarnya. Ya, ini 1152. Sayang gitarnya ya. Ini gitarnya sangat amat bagus. Kalau bisa ini segera diganti supaya tidak kembung. Ya. Kalau semakin lama, semakin keras senarnya, semakin besar tensionnya. Oke? Lain-lain nggak ada ya. Ini tuning mesinnya ya, groover ya. Nanti kita bahas detailnya waktu setelah ini ya, setting ya. Mungkin kerjaan saya setting dan poles spread serta fingerboard. Nanti fingerboardnya ini saya diskusikan dulu dengan pemiliknya. Apakah mau dipoles, karena ini ngedof ya. Ngedof gini kelihatan sangat amat elegan ya. Kalau kita beli gitar second, mungkin banyak kotorannya ya, kita bersihkan sekalian poles ya. Tapi kalau gitar baru gini sangat mulus dan bersih gini, mungkin dibiarin ngedof gini tetap bagus. Oke, nanti saya tanyakan dulu customernya. Oke ya, kalau kalian mau titip beli ya, untuk area Surabaya dan sekitarnya, titip beli saya DM Instagram saya atau Facebook saya, nanti saya kasih WA. Saya nggak akan kasih WA di face di publik ya, seperti YouTube atau apa, nanti banyak spamnya. Oke, kalian DM saya atau Messenger saya lewat Facebook. Oke, terima kasih.